Nah, ini sarang ini. Nah. Oh, itu ada udah. Wow, udah pada gede sahabat nih. Alhamdulillah nih. Ini sarang tumbuhan di alamnya kayak gini apa emang buatan saya sahabat ya? Tidak panjang lebar, kita langsung aja pasang kamera di sini. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sahabat ya. Tentunya hari ini kita berpetualang lagi. Hari ini kita mau ngecek sarang burung sahabat ya. Sarang burung tengkek udang paruh merah. Yang 3 minggu kemarin saya nemukan sarangnya di dalam. Sarangnya ada telur 3 butir. Dari jarak 3 minggu dari kemarin, mudah-mudahan hari ini udah menetas. Kayaknya sih udah menetas. Dan mohon maaf ya, saya hunting sendirian lagi, berpetualang sendirian lagi, karena rekan saya kameramen sedang lagi gak enak badan sahabat ya. Lagi sakit, cuaca kayak gini. Jadi buat sahabat semua, cuaca musim penghujan, buat sahabat semua mudah-mudahan apa ya, diberikan kesehatan sahabat ya. Dan buat sahabat semua, pintar-pintar jaga kesehatan di cuaca kayak gini. Oke, kita langsung aja ngecek sarang burung tengkek udang. Dan kita sambung di lokasi ya. Kita sambung langsung di lokasi sahabat. Nih kita udah nyampe lokasi di mana ada sarang burung tengkek udang. Nih ada sungai kecil. Nah, dan ini tebing-tebing sahabat ya. Kiri kanan tebing-tebing nih. Nah, oke, lokasinya sebelah mana ya? Oh, di depan ini. Kita turun dulu sahabat ya. Posisinya di depan. Oke, kita turun dulu nih. Oke, di depan sana sahabat. Nah, oke, lokasinya seperti ini sahabat ya. Oke, langsung menuju ke depan, ada di depan lokasinya. Lumayan nih, banyak sampah juga nih ya. Jadi masyarakat ini belum sadar juga buang sampah sembarangan sekali. Oke, mau hampir sampai sahabat, depan. Oke, kita lanjutin. Oke sahabat nih, kita udah nyampe. Nah, ini sarangnya nih. Nah, oke, kita langsung cek aja, mudah-mudahan sudah menetas ya sahabat ya. Lumayan udah lama juga ya, sekitar 3 mingguan. Wah, gelap. Ntar sahabat ya. Ini kita udah nyampe. Kita ngambil senter dulu baterai. Ya, biar agak terang. Nah. Oke. Okay. Oh, itu ada udah. Wow, udah pada gede sahabat nih. Alhamdulillah nih. Nah ya, kelihatan nggak ta? Nah, oke, kemarin telurnya ada 3, sekarang ada, oh ini ada 3 sahabat ya. Nih, ini satu nih, ada sono.
Ini dua lagi nih. Nah, ini dua lagi. Satu lagi ini nih, ada kanona. Oke. Nah. Oke, jadi kayak gini sahabat ya. Sarang burung tekek udang di alamnya langsung di tebing-tebing kayak gini sahabat tuh. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung aja taruh kamera di sini sahabat ya. Apa namanya, ini sarang tumbuhan di alamnya kayak gini apa emang buatan saya sahabat ya. Tidak panjang lebar, kita langsung aja pasang kamera di sini. Oke, kita coba pasang kamera kayak handphone sahabat ya. Nah, oke, baik sahabat ya, indukannya datang ya. Oke, dua kali datang tadi. Jadi kayak gini sarang burung tengkek udang si paruh merah sahabat ya. Selalu di tebing-tebing, tentunya pinggiran sungai sahabat ya. Ini mohon maaf sekali lagi suara air berisik sahabat ya. Nih kita perjelas lagi nih. Nah sahabat nih ya. Tuh, anaknya ada 3 ekor sahabatku. Nah, oke. Ini kurang lebih dalamnya kurang lebih setengah meter ya, 60 cm-an sahabat ya. Oke, kita hanya sekedar monitoring aja sahabat ya. Kalau burung tengkek udang masih besar di sini. Dan ini kita tidak bakal ambil, kita hanya nunjukin aja bahwa apa ya, sarang ini sarang tumbuhan di alamnya kayak gini sahabat ya. Oke, mudah-mudahan sahabat semua bisa ngambil positifnya di channel ini sahabat ya. Kita hanya memonitoring burung tengkek udang si paruh merah sahabat. Oke sahabat ya, ini cuacanya udah gelap banget, kita lanjutkan petualangan di hari esok aja sahabat ya, tetap mencari hewan-hewan di alam langsung sahabat. Untuk itu video sampai di sini, terima kasih sudah menonton video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang burung tengkek udang nggak muat sahabat ya.